Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Alvarimeg. Oke nih, jadi di kesempatan kali ini saya ingin tunjukin tutorial bagaimana cara untuk daftar akun Elevenia ya. Jadi kalau kalian yang belum pernah daftar atau membuat akun di Elevenia, kalian bisa ikutin aja tutorial kali ini, oke? Jadi caranya itu simpel banget, tinggal kalian buka aja dulu aplikasi Elevenia-nya. Nah, Elevenia yang kamu cari ada tagline-nya yang cukup menarik sih. Yang kamu cari ada ya. Nah, di sini tinggal kalian geser aja ke kanan, ke kanan, ke kanan, ke kanan. Nah, di sini ada pilihan, kita bisa langsung, tapi kita nanti-nanti juga harus disuruh login juga sih kalau belanja ya. Nah, di sini ada juga pilihan login kalau kalian yang sudah punya akun, dan di sini yang akan kita bahas daftar teman-teman ya, daftar akun. Nah, tinggal kalian klik aja daftar di sini. Nah, di sini kalian tinggal pilih aja mau daftar sebagai pembeli atau sebagai penjual ya. Ada dua pilihan di sini. Nah, di sini kita daftar sebagai pembeli aja dulu. Nah, di sini ada dua pilihan, yaitu pakai daftar dengan Facebook dan ada daftar dengan email ya. Biasanya kan ada daftar dengan Google ya. Ini kok nggak ada, jarang ini ya. Nah, mungkin pihak Elevenia bisa di-upgrade ya. Saran dari saya. Nah, di sini bisa kalian lihat, saya pengen daftarnya pakai alamat email aja biasa. Nah, di sini tinggal kalian isi aja data-data kalian ya, teman-teman ya. Nah, oke, teman-teman, kalau kalian sudah masukin semua data-data yang diperlukan, tinggal kalian pilih aja di sini ada tombol daftar, tinggal kalian klik daftar. Nah, di sini tinggal tungguin sebentar aja sampai prosesnya selesai, teman-teman ya. Nah, ini sudah selesai. Selamat, Anda telah terdaftar di Elevenia ya. Nah, ini kita disuruh memverifikasi nomor telepon. Nah, untuk verifikasi nomor telepon nanti bakalan saya bahas di next tutorial. Kalian tinggal simak aja video tutorialnya nanti, oke? Dan nanti kalau sudah selesai videonya bakalan saya taruh linknya di deskripsi. Kalian tinggal tonton aja, oke? Nah, di sini saya nggak mau verifikasi sekarang. Saya klik ke halaman utama. Nah, di sini tinggal kalian cari aja barang yang pengen kalian beli, teman-teman ya, atau barang yang pengen kalian cari. Dan sesuai dengan tagline dari Elevenia, yang dicari pasti ada ya. Jadi yang kalian cari pasti ada di sini, katanya aplikasi ini, oke? Oke, teman-teman, gitu aja sih untuk tutorial kali ini. Semoga tutorial kali ini bermanfaat. Dan seperti biasa nih, teman-teman ya, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Bye, see you on next video.